Tak payah membohong, tak payah tipu, tak payah bawa mai. Ini semua adalah kedai warga-warga asing. Kalau ada lesen pun Alibaba, tak betul. DBKL hantar mai Kota Raya, saya hantar, saya punya aktivis. Kita bagi sukarela kerja ikut DBKL, kita tunjuk bersama-sama dengan penguatkuasa. Kita tunjuk satu negara apa yang berlaku di Kota Raya. Ah, kesia ada. Ini kesia ada. Ini kesia ada berani sikit. Tak ada. Tipu. Buka. Ada orang dia yang baju merah. Kelabu. Kena masuk dulu. Rakyat kita berniaga. Dia datang dari sana. Perempuan tu. Makcik tu. Makcik tu lah. Dia nanti dengan makcik tu. Naik pula. Dua, tiga orang naik. Jalan. Baik. Hey, jalan. Ini bukan show lah. Jalan. Tengok apa. Jalan. Dah sibuk lah. Alah, menyibuk. Jalan. Bagi api penuh, bye. Ya, penjarakan sosial ada lagi ke? Jalan. Ini bukan show, Mary. Tengok. Kita bukan gila cari followers. Kita bukan gila cari glamour. 5 akaun bank. 5 akaun saya dah kena ban dah. 4 akaun kena ban. Ban followers saya 10,000. Kita post di kita punya TikTok, jutaan orang tengok. Kita bukan gila followers. Kita cuma nak bagi tahu, kita nak sampaikan mesej kepada kerajaan bahawa rakyat kita sekarang tak boleh cari makan. Peniaga-peniaga kita sekarang terdesak. Dia orang kontrol semua sektor melibatkan peruncitan. Ini yang berlaku. Apa lagi Datuk Bandar tunggu? Mana pergi ahli-ahli majlis yang dibayar gaji bulan-bulan? Mana pergi pegawai-pegawai? Kalau orang kita berniaga 1 jam, 2 jam, mari penguat kuasa dengan terang angkat angkut susahkan rakyat. Tapi kalau warga asing berniaga, hampa tengok pun tak, nampak pun tak. Inilah melibatkan corruption. Betul. Negara suka hati doang. Naga penuh tengok kan. Ini hari kita jadi artis lah. Tapi betul lah, kita punya peminat pula. Aduh. Tolong dia. Orang OKU pun kita tolong dia, tak ada masalah. Okey, jalan baik-baik ha.